Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi kataba 'alaina as-siyam kama kataba 'ala alladhina min qablina la'allana minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' al-huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, usikum wa iyyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, wabil khusus ni'mataini 'azimataini, dua nikmat yang agung yang kita rasakan setiap saat, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan itu kita bisa terus berupaya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena intisari dari iman dan Islam adalah untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang basah bibir kita dengan sholawat kepada kanjeng Nabi, karena dengan itu kita akan mempunyai alibi untuk dibela oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti yaumul qiyamah kalau kita ternyata menghadapi kerepotan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kira-kira malam ini adalah tarawih terakhir kira-kira. Kalau terjadi ikmal, ikmal itu misalnya tidak bisa meruqyah, hilal besok sore, maka di ikmal disempurnakan, bukan disempurnakan, dilengkapkan angkanya menjadi 30, maka baru besok mungkin kita tarawih sekali lagi. Kaum muslimin, kesempatan tarawih sekali ini atau mungkin dua kali dengan besok, mudah-mudahan tidak, maksudnya mudah-mudahan lendang bodoh gitu ya. Mudah-mudahan kesempatan terakhir ini menjadi kesempatan yang terbaik untuk kita, khususnya bagi mereka panjenengan-panjenengan sedaya ini. Saya kira adalah orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail dari malam tanggal 1 Ramadan sampai akhir tanpa diganggu oleh mal. Karena ning desa ora ono mal. Kalau di Cilacap sana, kalau sudah tanggal 24, nah 24, 25 itu masjid tinggal rong lari. Nanti jeda jauh baru perempuan di belakang juga rong lari atau yang berbaris-baris di supermarket, di mall. Nah, itu. Di sini kayaknya mudah-mudahan tidak demikian. Amin Allahumma. Kaum muslimin, saatnya sekarang kita perlu muhasabah. Karena sudah selesai. Kalau ulama zaman dulu, salafus soleh, ini suaranya dengung banget ya. Bisa dikurangi. Oh gitu ya, dia jauhkan ini ya. Oke. Okay. Jadi kalau salafus soleh itu dulu sebelum Ramadan itu 6 bulan lamanya berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan. Setelah Ramadan mereka berlomba-lomba, maksudnya bukan berlomba cari hadiah, tapi
melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu seakan-akan tidak bekerja, seakan-akan tidak butuh dunia, benar-benar dimanfaatkan siang malamnya untuk ibadah. Ketika Ramadan berlalu, mereka mulai menangis, menangisi kesempatan yang hilang, yang ditinggalkan, yang meninggalkan dia, sehingga berdoa lagi. 6 bulan setelah ditinggal Ramadan juga berdoa, doanya sama. Artinya apa? Artinya para ulama zaman dulu, para salafus soleh, mereka terus merindukan Ramadan. Nah, bedanya dengan kita, mungkin kita gak tahu, atau mungkin memang Ramadan bukan sesuatu yang spesial, sehingga ya dijalani begitu-begitu saja. Rata-rata begitu. Padahal di dalam Ramadan ini luar biasa, gak ada yang menyamainya. Tadi sampai Mas Husni membaca surat surat Al-Qadr ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu berkali-kali. Saya tahu dia berharap banget mendapatkan Lailatul Qadar setiap malam. Karena apa? Karena memang itu adalah hari yang spesial. Lailatul Qadar ini kenapa tuh jadi? Kan sudah tahu dari kita masih kecil, dari diajari leksu ngaji, iku wis krungu Lailatul Qadar. Gitu. Sing do ngaji cilik-cilik yang mriki sing ngajari leksu to ya. Leksu ngajari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Neng orang ngerti Lailatul Qadar niku nopo? Lailatul Qadar niku tidak datang begitu saja. Lailatul Qadar tidak ada sebelum Kanjeng Nabi. Lailatul Qadar tidak ada sebelum ada Islam. Lailatul Qadar ini sudah di menggo ya, temane wau kan muhasabah, tapi tekan Lailatul Qadar sudah apa-apa. Kalau tak nyampaikan Lailatul Qadar, karena ini juga agak cukup penting. Lailatul Qadar itu ceritanya dulu ada seorang abid, seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Dia itu kalau siang jihad fisabilillah, kalau malam qiyamul lail. Hampir-hampir tidak ada waktu untuk dirinya istirahat. Itu dilaksanakan selama 80 tahun. Itu diceritakan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Kanjeng Nabi kalau cerita seperti ini itu memberikan semangat kepada para sahabat. Ya, para sahabat cemburu. Karena mereka tahu mereka tidak akan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh seorang ahli ibadah dari Bani Israel ini. Karena apa? Ya, para sahabat sudah umur berapa? Kira-kira nanti meninggal umur berapa? Enggak akan ngejar itu 80 tahun, apalagi masih cari makan, masih ke pasar, masih macam-macam. Akan ketinggalan dengan orang ahli ibadah di Bani Israel, padahal Kanjeng Nabi diutus untuk sebaik-baiknya umat. Nah, maka mereka cemburu kemudian bertanya kepada Kanjeng Nabi, terus bagaimana bagian kami? Karena ada permintaan seperti itulah kemudian turun ayat. Nah, jadi cerita yang saya sampaikan tadi adalah sababun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr itu turun sebagai bonus buat seorang muslim, seorang yang mukmin, seorang yang mengikuti Kanjeng Nabi. Jadi kalau si Bani Israel tadi itu mendapatkan satu paket 80 tahun dengan pahala yang begitu besar, kita kaum muslimin bisa mendapatkan mungkin 50 tahun, 60 tahun dikalikan 80 tahun. Karena apa? Karena khairun min alfi syahrin, selebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu tidak dihitung, itu 82 tahun. Jadi kita ini punya kesempatan untuk bisa mendapatkan yang lebih dari orang Israel tadi. Bukan Israel Netanyahu ya, bukan itu ya. Mereka ini Israel-Israelan. Bani Israel maksudnya, Bani Israel adalah kaumnya Nabi Musa.
akan kita punya kesempatan yang jauh melebihi mereka manakala kita mendapati malam Lailatul Qadar dan tidak dipakai untuk maksiat, tapi dipakai untuk ibadah. Tapi pertanyaannya, nek tiba-tiba ibadah sebulan cuma 4 kali atau 5 kali atau 10 kali, kira-kira dapat enggak? Ya kira-kira enggak dapat. Supaya dapat, setiap hari istiqomah. Itulah pentingnya kemudian ya apa yang disebut sebagai istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita-kita ini menjadi orang-orang yang istiqomah selama bulan Ramadan kemarin. Nah, bagaimana hasil dari Ramadan kita ini? Hasilnya harusnya takwa. La'allakum tattaqun. Nah, gimana mengevaluasi takwa? Ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi saya menyampaikan cara mengevaluasi ketakwaan kita setelah kita mendapatkan bonus berupa Ramadan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini ada manfaatnya, dan ini terlalu panjang karena sudah 10 menit. Saya itu kalau kultum tak video itu maksudnya supaya menjaga waktu, tapi kelajuk terus nanti 10 menit ini, tidak 7 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.